Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Basnas Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua 3 Pak Najib Hamid, Wakil Ketua 4 Bapak Haji Kasno Sudaryanto, Bapak Kepala Satuan Audit Internal Bapak Selamat Riono paling timur ini. Sedang peserta pelatihan SIBA dan entry data serentak tahun 2016 yang saya hormati, segenap kawan-kawan panitia pelaksana, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang semula direncanakan tadi sore, alhamdulillah bisa kita selenggarakan malam ini. Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat penting karena berkenaan langsung dengan fungsi Badan Amil Zakat Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 disebutkan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Basnas itu melaksanakan 4 fungsi. Yang pertama, melakukan perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kemudian yang kedua, melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lalu yang ketiga, mengendalikan. Mengendalikan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lalu yang keempat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan zakat. Nah, yang kita lakukan malam ini itu sangat bersinggungan langsung dengan yang keempat ini, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Dari sudut urutan fungsi, ini sebenarnya berada di urutan terakhir, tetapi sukses tidaknya manajemen pengelolaan zakat itu akan sangat ditentukan oleh yang kita lakukan ini. Badan Zakat Nasional sangat menekankan bahwa tahun 2016 ini akan menjadi tahun pertama di
di mana pelaporan zakat kepada presiden dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat itu akan terlaksana dengan semestinya dan riil. Artinya yang dilaporkan itu adalah seluruh yang berhasil dikumpulkan, berhasil didistribusikan dan dikelola oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Jadi yang dilaporkan Basnas itu bukan hanya yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kota, tapi juga yang dikumpulkan dan disalurkan dan diberdayakan oleh lembaga-lembaga amil zakat itu yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional. Karena itu posisi saudara-saudara sekalian itu menjadi sangat penting. Jadi, acara ini diselenggarakan dengan menggunakan sebagian dari dana zakat infak sedekah. Mudah-mudahan walaupun dilakukan dengan sederhana, ini dapat menumbuhkan spirit pada kita semua untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan kemudian menindaklanjuti dengan pekerjaan mengentri data mulai dari bulan Januari sampai bulan September, akhir September di kabupaten kota masing-masing, sehingga seluruh yang sudah dihimpun dan disalurkan itu datanya bisa dimigrasikan ke Badan Zakat Nasional. Dari sekian kabupaten kota sudah ada yang aktif. Kalau kita lihat petani Simba itu kalau muncul warna hijau, hijau biru itu animas biru ya, karena kalau di Madura itu antara biru dan hijau itu seringkali kuali. Saya punya kawan Profesor Doktor, dia bilang ke seorang ibu ketika dia melihat anaknya, anak ibu itu mencret, dia bilang, dikasih pisang biru bu. Ini sudah Profesor Doktor masih bilang pisang biru, apalagi yang masih doktor. Jadi saya mengharap ini sudah ada yang aktif misi nanti pada pelatihan ini, diharapkan itu bisa menjadi apa namanya pendamping bagi yang lain. Yang penting ini jangan sampai gagal. Hari Rabu yang akan datang, lusa ya, tadi yang disebutkan oleh Pak Kasno itu akan ada semacam telekonferensi antara Pak Menteri dengan kita yang besok akan dipusatkan di kantor Kemenang Provinsi Jawa Timur ke arah barat dari sini. Tadi sudah disiapkan, sudah dicoba konek ke Kementerian Agama. Besok kita akan apa? Besok Rabu itu Pak Menteri akan menyaksikan seberapa data yang berhasil di input oleh
Basnas kabupaten kota seluruh Jawa Timur. Itu sangat tergantung pada kita. Saudara-saudara sekalian, nanti setelah acara ini selesai dan kembali ke rumah masing-masing, kami mengharap komitmen panjenengan semua untuk menindaklanjuti pelatihan ini dengan mengentri data zakat, infak dan sedekah itu di kabupaten kota masing-masing untuk bulan-bulan berikutnya. Ada kekhawatiran yang muncul setelah pulang dari sini nanti kemudian tidak aktif lagi, karena ini kan HP-nya sudah didata mas sebaliknya. Semua sudah didata. Ya. Mudah-mudahan HP itu kan bisa menjadi penghubung silaturahim agar ya. Ikut pelatihan nawaitunya pokoknya ke Surabaya, tahu hotel Utami, habis itu pulang. Saya tidak percaya itu ada di Basnas. Nah, mungkin itu di tempat lain. Kalau melihat wajah ini kan wajah-wajah yang tulus, wajah-wajah yang semangat, wajah-wajah yang siap bekerja untuk memajukan zakat demi demi kesejahteraan para duafa. Insya Allah orang yang kerja di sektor ini dengan pengabdian yang baik itu yang menjamin kehidupannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Amin. Saya mengharap kepada panitia, pelatih, struktur, nanti dari sekian ini tentu ada peserta yang mungkin kecakapannya lebih dibanding yang lain. Malam ini kita mendapati kenyataan bahwa dari 38 kabupaten kota itu yang mengirim peserta itu hanya 24. Berarti ini belum 2/3. Masih ada 2/3 kabupaten kota itu yang menjadi perhatian kita untuk tidak tertinggal dalam urusan simba maupun entry data. Karena itu nanti ini mohon dibuat semacam zona ya. wilayah timur itu zona mana aja yang perlu digabung menjadi satu, ya. Misalnya Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan siapa. Nah, nanti itu yang malam ini tidak hadir itu kawan-kawan yang berasal dari situ itu ikut menggerakkan agar yang lain bisa. Jangan sampai Jawa Timur yang dipersepsi orang, Jawa Timur kan dari sudut jumlah muslimnya paling banyak nomor 2 setelah Jawa Barat. Jangan sampai yang dipersepsi orang Jatim itu gudangnya ulama, gudangnya pesantren, tapi kemudian hasil penghimpunan zakatnya itu masih di bawah provinsi yang lain. Dapat selamat apalagi kalah dengan Bali.
Jadi nanti pulang itu dalam keadaan sudah terbentuk zona-zona simba. Bodoso aja enggak? Jalanan. Oh, sini lagi. Ya. Perjalanannya di perjalanan. Jember juga ada. Bodoso itu mungkin salah informasi, ya, salah persepsi. Dikira ini hanya sekedar pelatihan. Dia tidak paham bahwa pelatihan ini hanya pengantar, pendahuluan, tapi nanti dulunya itu adalah entry data. Sehingga karena petugasnya sudah pernah dilatih, ini kok diundang lagi, dilatih lagi, itu apa harusnya usah berangkat. Adanya begitu, ya. Itu mungkin hanya salah persepsi. Nanti di tolong dikomunikasikan apa dijalin komunikasi oleh zona timur agar Bondowoso ikut dalam gerakan ini sehingga tidak ada satupun kabupaten kota yang nanti akan ketinggalan. Kemudian saya ingin tambahkan informasi nanti pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 itu di Jawa Timur akan diadakan pelatihan Basnas tanggap bencana. Pesertanya 100 orang dari Basnas Kabupaten Kota seluruh Jawa Timur. Karena ini sifatnya Basnas tanggap bencana, maka peserta yang diharapkan itu adalah peserta yang memiliki skill yang cocok untuk menangani problem-problem kebencanaan. Bukan orang yang ada di cocok di balik meja. Ini tenaga yang cocok untuk terjun lapangan. Mumpung masih ada waktu, saya informasikan agar nanti yang dikirim itu adalah tenaga yang cocok untuk lapangan. Kalau nanti dari Kabupaten Kota tidak ada respon yang cukup, ya, ini program dari Basnas Nasional, maka kami akan mencari pengganti dari perguruan tinggi yang terdekat dengan Surabaya. Kalau Basnas Kabupaten Kota itu tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena sudah ditarget 100 orang, nanti akan ditempatkan di Armati, ya, di Armati di daerah Perak, di tempat yang di situ sudah biasa digunakan untuk pelatihan-pelatihan semacam ini. Ya. Saya berharap Basnas Kabupaten Kota memanfaatkan kesempatan ini. Nanti salam untuk Bapak Ketua masing-masing agar dicarikan tenaga untuk pelatihan Basnas tanggap bencana. Sehingga kalau terjadi sesuatu di wilayah kita masing-masing atau wilayah yang terdekat dengan kita bisa punya tenaga untuk melakukan kegiatan membantu masyarakat yang tengah bencana. Itu hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya juga minta ke panitia yang itu ada pendataan di
yang 24 yang sudah hadir ini sudah ada pendataan di basis kabupaten kota ini yang sudah punya tenaga operasional itu mana aja dan jumlahnya berapa orang. Karena sebagian basis kabupaten kota itu umurnya tidak lengkap, sekarang tenaga pelaksananya itu cuma satu. Yang di kantornya cuma satu, pengurus apa pimpinannya itu jarang datang. Yang sudah hadir ini nanti akan dipetakan seberapa yang sudah ada di jumlah tenaga pelaksana yang ada di masing-masing kabupaten kota, sehingga kami di Jawa Timur itu bisa membangun komunikasi agar basnas yang tenaga operasionalnya masih terlalu minim itu akan kami dorong untuk ditambah jumlahnya. Di Jawa Timur itu tenaga operasional itu hanya 18 orang dan itu kami sangat kewalahan menangani tantangan pekerjaan yang mesti kami wujudkan. Sedang kami upayakan untuk menghadirkan, untuk merekrut relawan. Relawan yang kerja di basnas tapi tidak duduk di kantor. Mereka kerjanya di luar untuk menghimpun dan untuk mendata mustahik. Yang di kantor, yang biar kerja di kantor, yang di luar, biar kerja di luar. Semoga dengan cara demikian, basnas yang secara umum jumlah pengumumannya masih sangat terbatas, itu pelan-pelan dapat ditingkatkan dan kemudian distribusi kita menjadi lebih baik. Semoga Allah SWT meridhoi apa yang kita lakukan, sehingga pekerjaan semacam ini setidaknya nanti di akhirat itu menjadi amal buat kita yang dapat dibanggakan di hadapan Allah SWT. Dengan bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan simba dan entry zakat, entry data zakat serentak tahun 2016, dengan ini saya nyatakan secara resmi dimulai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.